gapo berita gembira, gapo rahmat. Ha, tengok rahmatnya, yakni hujan yang diturunkannya. Sebab galiknya belum pada nak turun hujan, adanya angin kokor dulu. Tanda katanya tak lama dah ni nak hujan dah. Ada juga sebahagian angin mari juga, tapi angin bukan rahmat, tapi angin azab. Wal'iyazubillah. Mari mula-mula kokor, bodoh sebentar beru, korgah. Maka hacuh habis. Umuh tangga, gotu gani, punuh habis. Dengan sebab apa? Sebab angin tu mempunyai bala yang dia ada dalam tu. Ujian pun lagu tu juga. Sungguh katanya Allah Ta'ala raya, banyaknya rezeki daripada langit, ataupun semua rezeki adalah daripada langit, sebab pucuknya daripada hujan yang menyuburkan tanah bombing ni, menghijakan dan menghidupkan tanah-tanah yang kering, pohon-pohon kayu yang tak ada, baja dengan air dan sebagainya boleh hidup. Sebab Allah Ta'ala firmannya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan daripada air itu setiap benda yang hidup, termasuknya manusia, binatang, pokok kayu dan sebagainya. Bombing hidup. Walaupun kita tengok dia tak nyawa, tapi hakikatnya sebenarnya bombing adalah benda yang hidup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Ayat 47 sampai 52 suratul Furqan. Alhamdulillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan Malaysia, langit bumi, pokok kayu, angin, semua tiap-tiap perkara adalah menunjukkan bahawa ini adalah qudrah, kekuasaan yang Dia kehendak. Kemarin kita sudah pun dengar ayat 45 dan 46, iaitu hubungnya dengan bayar yang Allah Subhanahu Wa Taala wujudi adanya gerak dengan sebab dunia duk musing, matahari duk musing dan sebagainya, maka bayar pun bergerak mengikut keadaan pusingnya bumi itu sendiri. Allah rakyat katanya, kalau sekiranya Allah we jadi bayar tu berhenti jalan, bermaknanya dunia tak berhenti, dunia pun ia berhenti jalan. Kalau sekiranya bayar tu berhenti duduk pak tulah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak ia ayat katanya dalam terjemah ni ayat 40 ni, kemudian kami tarik balik bayang-bayang itu kepada kami dengan beransur-ansur. Bermaknanya geraknya matahari dan dunia, maka bayar hak sama ada bayar kita ataupun bayar umuh benar-benar satu-satu perkara ia bergerak mengikut pusingnya matahari itulah.
Mari ayat yang ke-47. Dan dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian. Ni dia panggil kinayah. Kinayah ni maknanya benda sebut, tidak sebut dengan secara soreh, tapi nuk kepada makna sebalik pada tu. Malam ni sebagai pakaian. Pakaian ni benda hok tutup tubuh kita. Supaya juga malam apabila dia gelap, maka kita tak nampak benda-benda lain. Dalam pimpinan Ar-Rahman 1:1-1, dijadikannya malam sebagai pakaian, yakni yang melindungi dengan gelapnya. Nok situ, tak ada nok kepada bahah, korek, siapa dalai, bakpa lah, jadi pakaian pasal mana. Dok, tak ada nok situ lagi. Nok kepada perkataan gelap tu. Sebagai malam yang Allah Ta'ala jadikan. Dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat. Masya Allah. Tu heroyak juga ha tidur. Lepas tu ada orang tulis kitab-kitab ni bukan sikit. Orang putih ada tulis. Orang Arab terjemuh. Asrarun naum. Asrarun naum. Rahsia-rahsia tidur. Masya Allah. Kitab lebih kurang dalam dekat-dekat dengan 500-600 muka. Nya kaji ke dia ha tidur. Tidur pasal mana dinamakan tidur sungguh. Masa mana sepatutnya tidur. Ha tu. Ngiga orang duduk dengar, orang duduk kecek, kok keliling dia khabar tak khabar dinamakan tidur ke tak? Gapo yang menyebabkan tidur? Otak ke, ke tubuh badan ke, ke mata? Ha, tu. Ada belakang tu. Tapi Allah tak ada. Ruam semua. Ayat katanya, kami jadikan tidur untuk rehat kamu. Dia ada tubuh badai kita tak urak dah. Hijau banyak dah. Dia berhajat kepada cah bateri tu. Maka kita tidur tu sebagai cah bateri. Supaya dengan benda-benda yang kita guna, ia kena guna bateri. Maka apabila bateri habis, kena cah. Begitulah. Serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki. Nah, tengok. Bukan arti malam tak boleh kerja. Tapi umumnya tengah hari adalah masa untuk kerja, cari makan dan sebagainya. Malam untuk rehat. Ni Allah Ta'ala buat macam tu. Siapa-siapa duk pergi fun, maknanya duk pergi lawai dengan Allah Ta'ala raya. Boleh dia hidup tak ada apa. Hijau tengah malam, tidur tengah hari. Tapi tak sama dengan hak Allah Ta'ala royak malam tu sebagai rehat, siang hari sebagai hijau. Kita tak tidur semalam ni, nak pergi qada tengah hari, ya tak sama. Tidurlah banyak mana pun tengah hari, ya tak sama dengan kita tidur tengah malam. Masya Allah. Ani nak ayat katanya tubuh badan kita pun yelang hormon. Nak doktor-doktor dok royak katanya masa mana yang sepatutnya kita tidur. Masa mana sepatut kita bangun. Sebab tu jangan kita tidur terlalu malas sangat. Semong pang. Rangkai kita pang. Sebab apa? Ok tidur, ok makan. Ok tu, ok ni, beberapa perkara. Pak kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, Masya Allah, orang ni boleh katakan 24 je. Boleh kata, ni satu-satu negeri lah, jangan duk kira seluruh dunia. 24 je ni orang, mai khilap, mai khinon. Waktu kita tidur, ada lagi setengah-setengah orang tak tidur. Duk main ke apa? Duk main game. Main bola kalau budak-budak. Ha tu. Korablah malai, malai botol. Ha tu, main dia go tu gani. Maknanya kadang-kadang buat tak ada benda, tak ada faedah. Rugi masa, sepatutnya berehat. Boleh buat faedah banyak lagi kepada diri dia, munajat Allah Subhanahu Wa Taala dan bangun wak go tu wak gani, kerja air banyak lagi. Tapi dok habis masa dengan benda hak tak ada faedah. Wal iazubillah. Mari ayat yang ke-47. Ayat-ayat pasal ini ni, ayat tidak berhajat sangat kepada banyak tafsir.
Tapi bila kita dengar pak, kita gambar katanya, ni adalah fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala buat mengikut kudrah iradat dia. Yang dia kehendak. Ayat 48 hubungnya dengan angin pula. Dan dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangi rahmatnya. Bila dengar macam ni, gapo berita gembira, gapo rahmat. Ha, tengok. Rahmatnya, yakni hujan yang diturunkannya. Sebab galiknya, belum pada nak turun hujan, adanya angin. Kokor dulu. Tanda katanya, tak lama dah ni. Nak hujan dah. Ada juga sebahagia. Angin mari juga. Tapi angin bukan rahmat. Tapi angin azab. Wal'iyazubillah. Mari mula-mula kokor. Bodok sebentar, bro. Korgah. Maka hancur habis. Rumah tangga. Go tu, go ni. Punuh habis. Dengan sebab apa? Sebab angin tu mempunyai bala yang ada dalam tu. Ujian pun lagu tu juga. Sungguh katanya Allah Ta'ala raya. Banyaknya rezeki daripada langit. Ataupun semua rezeki adalah daripada langit. Sebab pucuknya daripada hujan yang menyuburkan tanah bumi ni. Menghijakan dan menghidupkan tanah-tanah yang kering. Pohon-pohon kayu yang tak ada. Baja dengan air dan sebagainya. Boleh hidup. Sebab Allah Ta'ala firmannya, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ. Kami jadikan daripada air itu setiap benda yang hidup. Termasuknya manusia, binatang, pokok kayu dan sebagainya. Bumi hidup. Walaupun kita tengok dia tak nyawa, tapi hakikatnya sebenarnya bumi adalah benda yang hidup. Alhamdulillah. Dan kami menurunkan dari langit air yang bersih suci. Masya Allah. Ini artinya air hujan. Lepas tu, orang kaji ni mengikut kaji lah. Air hujan sekarang ni boleh jadi adanya cerapun dengan gotu gani. Ini adalah daripada usaha manusia. Apa tu? San kemi, gotu, asak gani. Banyak yang ada di dalam udara. Apabila hujan turun, hujan ni memang ia menjadi ainam yang Allah Ta'ala sudah pun kerong daripada air yang duduk di atas muka dunia. Sama ada air laut, air sungai dan air duduk di atas bumi dan sebagainya. Naik alat atas, turun kepada manusia. Tapi belum pada, maknanya masa-masa turun tu, adanya di dalam udara benda-benda yang tak molek. Sebab tu kadang-kadang hujan turun mari pak, cerapun dengan benda-benda yang tak bersih. Sama ada hak duduk dalam udara ataupun hak duduk atas bombing tu sendiri. Cuba kita perhati rongan usaha kam duk ploy ke apa. Benda-benda hak tak molek. Dalam bentuk air, udara dan sebagainya, asak-asak naik ke atas udara. Hak tu dah duk jadi ruan kerecok. Dunia ni kau panah. Sebab ke apa? Sebab duk adanya benda-benda hak yang duk jadi hohum dunia, menyebabkan apabila matahari suluh maka dia akan lebih panasnya dunia. Pas cuba kita perhati dunia tong pacen dengan unapum ron banyak mana zaman-zaman sekarang ni, baru-baru ni kok Jurup, nah kok Amerika dan sebagainya, setengah-setengah negara hutan bakar, unapum tinggi tak biasa lagi, setengah-setengah negara unapumnya tinggi, suhu panah dia tu tinggi sampai setara tu. Ini adalah dengan sebab usaha manusia tu sendiri. Duk kacau buat ke tu, kacau buat ke ni. Kalau tak buat, manusia pun fikir katanya, witi ciwit dia, kan asai ciwit dia di atas muka dunia, payah. Kalau misal katanya tak kelan, naman, tak buat ke tu, tak buat ke ni, maka tak ada hasilnya masuk dan kesenengnya. Tapi nak ayat gitulah, nak ayat katanya semua di atas muka dunia ni hak manusia buat untuk nak cari kesenangan, tapi dalam masa tu lah ponrai yang diusaha oleh manusia tu naik ke atas manusia sendiri. Gitu. Kalau kita fikir watacak yang manusia buat ni, go to go ni,
Semuanya kelik kepada manusia sendiri. Lepas tu punuhnya bukan manusia punuh. Bahkan nate, pokok kayu, udara, alam sekitar, laut, sungai dan sebagainya punuh habis. Inilah ayat-ayat yang Allah Ta'ala raya walaupun kita tengok pada zahir. Oh tu hewa tu hujan. Lepas tu airnya air bersih. Tengok kepada zahir ayat kalau dia kita tak hurai, tak kaji, gotu goni tak perhati alam sekitar yang berlaku, maka boleh sekadar katanya terjemuh hayat. Tapi hakikatnya sebenar yang manusia duk buat tu adalah naik ke atas diri dia sendiri. Walaupun Allah Ta'ala rayak dengan benda yang cuci bersih, air-air yang boleh menyuburkan bumi, pokok kayu dan boleh menyegarkan manusia dan nate dan sebagainya. Sebab apa Allah Ta'ala waktu turun air tu? Jawab per duduk di ayat 49. Linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya kathira. Untuk kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati. Alhamdulillah. Sebab tu bila hujan turun, kita kena berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Wahai Allah, turunkanlah hujan ni. Sayyib, sayyib artinya cuah. Cuah, 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 cuah. Supaya kita ambil air cuah. Wahai Allah, cuahkanlah air kepada kami. Air yang bermanfaat. Alhamdulillah. Sebab tu hujan turun, jangan kita duduk ngepek. Ya ada juga setengah-setengah orang, oh hujan pula. Dia tak tahu katanya dalam hujan tu ada manfaat, ada faedah banyak. Nanti boleh jadi kita duduk mengepek, kita duduk kata tu hebat berhenti. Tak waktu turun hujan, nanti tengok nak makan nasi lagu mana. Okey? Nak makan tu, makan ni tak boleh. Sebab apa? Semua tu adalah melalui hujan belakang. Allah Ta'ala waktu turun hujan untuk menghidupkan semula bumi-bumi yang mati. Hak kering ketung, tak ada air dalam tanah. Semua tu air hujan belakang. Duk sem masuk di dalam tanah. Serta memberi minum air itu sebagai sebahagian dari makhluk-makhluk kami. Manusia boleh minum, nate boleh minum. Air-air yang manusia boleh guna banyak faedah dia. Cuba kita gambar keun. Nah, keun yang orang boleh palit faifa, semua tu melalui air belakang. Terau je tak turun boleh setahun. Kering habis air dalam keun. Turunnya, radap dia, tak tahu nak cari mana. Tak payah nak buat fontiam. Fontiam tu, asalnya daripada awal hok gi kotor belakang tu. Gapak gi duduk roi san kemi bru nak jadi awal tu kotor apa tu turun mari. Tu pun bukan boleh buat nanak hari, boleh buat setiap ketika. Kena tengok keadaan dia juga. Alhamdulillah, sebab tu kita kena syukur banyak Allah Taala waktu turun hujan kepada kita, air yang boleh kita ambil faedah daripadanya. Cuba kita gambar semua alam. Nah, hak kita duduk di dunia ni, kita pejam mata apa gambar awal pokok kayu, sungai, laut, gapo-gotu kan ni. Allah Taala wi belakang. Barulah email kita pun komunikat kau tinggi sebab apa? Kita kenal Allah melalui apa yang dia buat. Hak benda boleh kita tengok dan banyak lagi benda hak tak boleh kita tengok dengan mata. Tapi dia bui kepada kita. Masya Allah. Nah, khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai. Nah, kalau kita tengok di dalam ayat ni, an'aman wa anasi. Anasi artinya manusia. Nah, daripada nas tu lah. Nas artinya manusia. Anasi bermaknanya manusia-manusia kathira yang sangat banyak. Saya hubung semula dah. Ayat 50 ni baca sampai ayat 52 tapi tajuk dia tajuk lain pula. Ya Tuhan
Ya awak mari pasal apa ni skerak tajuk ni. Bawa dak ayat 35 ayat 50 tajuk lain pula. Tapi ada cium yong di antara ayat belum pada ni. Ha tu. Bawa lepas ada tu ayat pasal tajuk lain pula. Gitulah. Supaya saya dak ayat belum pada ni, Tuhan waktu turun Quran ni kalau nak kira pen muat mu mai, mai. Macam pen bot. Yo kau lebih pada nasi khabu lagi. Ayat tu ayat ni ayat tu kadang-kadang bom hari sekirat, belpah pada tu, ruang lain lah, cerita lain-lain. Tapi ulama mai duduk hurai kayak katanya, Quran ni supang ngelauk. Supang ngelauk maha semut. Kita nak cebok mana boleh pedah belakang. Masya-Allah. Ai toho ai dale. Boleh cebok belakang, boleh ambil pedah daripada Quran. Walaupun kita tengok sekaligus nampak supaya tak teratur, tapi di sisi Allah memang adanya hikmat apa yang boleh diatur macam ni. Hal ni kita kena pakat-pakat terima dan pakat redha katanya. Ini adalah suatu hikmat yang siapa berani kita tanya Tuhan sikit lagi di padang mahsyar. Nah, Tuhan kita dak baca Quran lama atas dunia, apa Tuhan tak jadi Rabbi absasa tamlam dab 1 2 3 4 5 kita baca pak nampak belik itu ha. Baca boleh 4 5 ayat masuk cerita lain pula. Baik pergi 2 3 ayat cerita lain pula. Apa tu hewat lagi ni? Ha kita tanya tu ha sikit lagi. Nah. Ha tanya manusia kadang-kadang dia tak boleh jawab. Tak boleh hai khamtab ti cacin. Katanya apa hikmat Tuhan atur macam ni. Nah, sekadar inilah untuk kita hari ni. Sambung semula esok insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.